Palang Merah Kabupaten Indragiri Hilir menggelar rapat pengurus PMI yang dipimpin langsung oleh Ketua PMI Indragiri Hilir, Haja Julaikah Wardan, pada Rabu 15 Desember 2021 siang. Bertempat di markas PMI Tembilahan, turut hadir Sekretaris PMI Indragiri Hilir Haji Mukhtar Teh, Wakil Ketua 3 Bidang Kesehatan dan UDD, Kepala UDD dan Kepala Markas PMI serta Bendahara. Rapat pengurus PMI tersebut digelar dalam rangka mengevaluasi kegiatan tahun 2021 dan adanya beberapa hal-hal yang perlu disikapi dan dibicarakan secara bersama. Adapun beberapa hal yang dibicarakan diantaranya, permintaan dokter yang masuk di jam kerja dan dokter yang standby on call di luar jam kerja, perlunya penambahan tenaga analis, sudah satu tahun tidak tersedianya kantong darah pediatrik 25 cc, rencana pembelian alat termosiler, electric tube sealer, dan penambahan bangunan di mana setiap air pasang kantor PMI kebanjiran. Riani Hidayat melaporkan untuk Gemilang Televisi.